Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Roma Malau menuturkan ada sisi positif dengan digunakan sistem pembelajaran online saat libur sekolah selama pandemi COVID-19 atau virus corona. Dikatakan Roma, peserta didik tentunya dapat mengenal dan belajar menggunakan aplikasi belajar online dan menggunakan TV sebagai media pembelajaran. Namun dirinya juga tidak menampik ada beberapa kendala bagi wilayah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet. Untuk itu, Dinas Pendidikan Kutai Timur memberikan beberapa solusi yang dapat digunakan. Di antaranya bagi daerah yang tidak mendapatkan saluran TVRI tapi memiliki listrik dapat mengikuti sistem belajar melalui TVRI dengan menyambungkan melalui smartphone. Kedua, bagi lokasi yang tidak terjangkau listrik, pihak unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan memberikan materi langsung dengan sistem penugasan. Salah satunya ada alternatif pertama link dengan di HP, itu bisa. Yang kedua, bagi sekolah yang tidak ada listrik atau bagaimana, nanti kepala UPT berkoordinasi dengan kepala sekolah yang sudah bisa masuk menonton TVRI, dan juga Dinas Pendidikan nanti akan memberikan materi yang tidak dijangkau oleh TVRI, berarti dengan sistem penugasan. Jadi ada yang namanya online, ada offline. Ini kalau tidak bisa dijangkau oleh TVRI, berarti dia offline. Seperti itu, Mas. Lanjut Roma, Dinas Pendidikan Kutai Timur untuk itu mempermudah sistem pembelajaran di masa pandemi COVID-19 melalui dua sistem pembelajaran, yaitu sistem online dan sistem offline yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kedua sistem ini tidak dipaksakan untuk peserta didik yang tidak memiliki aliran listrik dan berada di pelosok yang tidak dapat dijangkau, namun Dinas Pendidikan Kutai Timur akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggerakkan UPT agar dapat menjangkau semua daerah agar pendidikan tetap berjalan sesuai target yang dicanangkan. Kita berusaha mengikuti kondisi keadaan di lapangan. Kita tidak memaksakan semuanya, tetapi ketika hal itu memang bisa kami berikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan ataupun yang masih blank spot, nah kita bisa nanti kerjasama dengan kepala sekolah, guru, UPT, dan Dinas Pendidikan, terutama dengan kasih kurikulum masing-masing, baik tingkat TK, SD maupun SMP.